Woi, wetan, iyo, woi iyo. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ini jadi hari pertama puasa saya mau mancing lagi nih Mas Bro ya. Ini mancingnya saya mau mancingkan gabus Mas Bro lagi ya. Karena spotnya sudah mulai surut-surut gini Mas Bro ya. Ini ya, bisa disaksikan ya. Ini yang spot ini yang saya dapat ikan gabus yang lumayan besar Mas Bro ya. Semoga nanti ada cintanya Mas Bro ya. Oke, untuk umpannya saya menggunakan umpan dari tebelur ya Mas Bro ya. Nanti yang kawan-kawan mau berminat bisa langsung tak kasihkan nomor WA-nya ya. Ini yang kecil Mas Bro ya nih. Saya coba yang kecil kemarin dah ya. Udah aku coba yang enggak besar Mas Bro ya. Yang enggak kecil nih. Oke, kita langsung saja Mas Bro ya. Sepatu ada cintanya. Nanti kalau ada enggak ada respon ya Mas Bro ya, nanti kami coba pakai soft lure Mas Bro ya. Langsung diuntal Mas Bro, kaget tahu. Langsung putus Mas Bro. Wih. Gila Mas Bro. Ini tadi saya nggak pakai leader ya. Langsung putus. Ngeri ikan gabusnya Mas Bro ya. Itu kan ikan gabus tadi Mas Bro ya. Soalnya tadi timbul ya. Waduh, umpannya nyajen Mas Bro. Udah nyajen dua ya. Pertama nyangkut di sana, putus Mas Bro. Waduh, ini putus lagi Mas Bro. Wah, untung jorannya nggak patah kena kayu nih. Ngeri Mas Bro. Oke Mas Bro. Alhamdulillah. Kita bawa kemana ini?
Kita bawa ke darat dulu, Mas Bro. Alhamdulillah, Mas Bro, nggak kocok-kocokan nampaknya. Lama deh responnya, Mas Bro, ya. Karena ikan gabus di sini sukanya di pinggir-pinggir, Mas Bro. Nggak mau ke tengah, Mas. Susah kalau mau nyamber tuh. Paling yang lemparnya agak susah juga ini. Mantap juga rezeki pertama, Mas Bro, ya. Dari pagi ini dapat satu ekor. Aduh. Lanjut kita. Woi, wetan, iyo, woi iyo, alamak, aduh, pedot iki cok, gabus. Oh, aman. Mantap jiwa. Rezeki tak kemana, coy. Hai. Tebelur mantap jiwa ini. 2 kilo up. Mantap jiwa lagi. Gabus monster. Kono. Gabus purba iki, Her. Oi, bulan puasa, woi. Lali ora sahur. Oke, akeh tunggale.